sampai ke Pabang Bon, finish pertama, dapat ini hadiah ini. Silakan yang mau nyumbang. Siapa yang mau nyumbang silakan ditambahin lagi. Ayo. Halo, perkenalkan nama saya Maurin. Saya dari LSPR, mahasiswa LSPR dan sedang merayakan mengadakan acara World Bicycle Day Goes to Pabang Bon. Ini kami sekarang sedang berada di depan Aula Mulia. Nah, sebelah saya ada Om pesepeda yang keren banget nih. Siapa nih Om namanya? Om? Saya Roni dari Bike Club Bogor. Terima kasih ya sudah diselenggarakan salah satu kegiatan yang memang momentum untuk peringatan kita selalu bersepeda supaya udara kita selalu bersih. Pabang Bon Com 2023. 3, 2, 1. Ya, ini udah flag off. Pagi-pagi. Pagi Pak Bambon. Pagi-pagi, pagi Om Dio. Pagi. Pagi. Ini katanya sih pos 1 di Bukit Bintang ya. Mana Pak De udah ya? Pak De Rio yuk. Kalau ada pegel kram boleh Om, ada. Ini alat beratnya gimana cara ngaspalnya ya? Tuh. Kita di atas sutet lagi ini tuh. Sutet aja di bawah. Yang penting ke goes yang lengkap itu semua ada flow. Dimulai di goes, ngebut, nanjak, dorong, TTB. Ini jemputan yang datang. Jemput lagi, Pak. Kuat-kuat semua, Pak. Kuat-kuat enggak usah jemput. Udah deket, Pak. Jantungnya aman, Pak. Serius. Serius aman? Gampang-gampang ya. Ambulan? Enggak usah. Nah, ini kenapa motornya, Pak? Motor aja nih sampai ngebul. Enggak ada tenaga. Hati-hati ya, Pak. Sampai juga nih. Ini acaranya di depan. Aduh. Tuh acaranya di depan di atas. Aku dapat ini, dapat pick rumah di pick. Ya, kasih ya Om. Halo, selamat pagi. Pagi Kak semuanya. Dan udah pernah registrasi di Google Form sebelumnya? Enggak sempat. Oke, enggak apa-apa, atas nama Soplo.
nongkrong. Dari komunitas pakai baju Goel. Goel. Om boleh banget kalau mau minum di sebelah sana, Om. Oh iya. Nomor tadi nomor label yang dikasih di bawah. Nomor 441. Oke, ini kita yes. Nah, kita ada stek ya buat Om. Yuk. Ini kita ada pin. Makasih ya. Oke, ya. Jangan sampai hilang. Aku boleh bantu cap terlebih dahulu ya. Kok dicap? Buat penanda aja sih dari kitanya. Kayak mau nonton Coldplay aja. Bentar ya. Makasih ya, Om. Silakan. Om boleh foto-foto. Oh, steknya bagus foto tuh. Foto booth-nya. Yang pertama tadi dari panitia Mr. Cok. Mr. Cok. Kita panggilkan Mr. Coki. Yang kedua siapa tadi? Mr. Omen. Ya, kita panggilkan Mr. Coki dan Mr. Omen. Kita panggil untuk ke podium. Kita bagi-bagi dolarnya. Oke, saya namanya Anne, saya perwakilan panitia dari kampus LSPR. Siap. Kenapa punya minat untuk menyelenggarakan acara seperti ini? Padahal Mbak bukan dari komunitas sepeda atau? Sebenarnya kita acaranya tujuannya untuk community development gitu Pak. Jadi kita memilih satu destinasi, satu desa untuk kita kita tingkatkan lagi awareness-nya. Dan kebetulan kita memilih Pak Bangbon ini. Dan ketika kita melihat Pak Bangbon, banyak kita lihat dari foto-foto atau dokumen orang itu, banyak yang bersepeda di Pak Bangbon. Terus ya, kita udah survei, kita lihat rutenya segala macam. Dan bertepatan, memang acara kita laksanakan di bulan Juni dan kita mencari tanggal yang pas yaitu waktu World Bicycle Day ini. Jadi kita sembari untuk memperingati juga hari bersepeda. Gitu sih, Pak. Ya, satu sebelum ini, tahu nggak kalau Lusa itu hari lingkungan hidup sedunia juga? Belum tahu. Belum tahu. Itu 5 Juni. Karena okay. Saya ingin mengangkat dua tema ini adalah satu, kita berkampanye untuk udara yang bersih. Kita bersepeda dari kota ke sini, yep. Berharap masyarakat bisa menggunakan transportasi yang ramah lingkungan. Salah satunya sepeda. Yeah, kedua, kami bangga Mbak semua bisa hadir untuk memajukan terutama pariwisata daerah Pak Bangbon. Yeah. Nah, ketiga, soal lingkungan adalah sekarang masalah dunia itu masalah sampah. Iya benar. Kita peringatin untuk lusanya hari lingkungan hidup, kita semua sama-sama bahasanya untuk mengendalikan sampah supaya tidak memenuhi dunia ini. Pada ada pesan terakhir? Saya rasa itu bagus ya, karena memang boleh katakan kita blue carbon bombing dengan bersepeda, tentunya minimal kita mengurangi emisi ya, low emission. Terus yang kedua hemat. Benar. Dan sebenarnya bonusnya sehat. Ya. Itu juga menjadi poin fokus kita sih untuk memilih acara bersepeda. Karena itu tadi yang disampaikan ramah lingkungan segala macam, itu juga masuk ke poin-poin kita. Harapan terakhir adalah generasi masa depan adalah generasi yang ramah lingkungan. Iya. Kita punya gaya hidup ramah lingkungan. Benar. Atau dibilang green lifestyle. Benar. Terima kasih dan selamat pagi. Tanjakan Pak Bangbon ya. Aduh, sangat menantang nih. Kalau gue sejati pasti pingin kesini. Pasti. Kalau bukan gue sejati pasti udah takut. Tapi sejati, kalau sejati pingin. Pingin nyobain. Harus dicoba. Acara kali ini cukup menyenangkan hati. Pertama, panitianya membuat mata sehat. Para kawan-kawan setelah isoma, ya kan? Jangan kemana-mana. Mejanya ada tablak. Ya. Terus kita kedua, kegiatan-kegiatan seru lainnya. Terus baru kali ini meja. Meja itu ada tablak, ada bunganya. Biasa juga.